Oh, duduk-duduk, ada kopi. Ting-ting. Kamu sekarang udah gak perawan. Sama dong sama Oma. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Terungkap ternyata ini alasan Oma tanyakan soal keperawanan Ayu Ting Ting. Hubungan antara Boy William dan pedangdut Ayu Ting Ting terlihat semakin serius. Baru-baru ini, Boy William diketahui mengajak Ayu Ting Ting bertemu dengan keluarga besarnya. Dalam tayangan YouTube-nya, Boy William bahkan sempat mengenalkan Ayu Ting Ting ke Oma Lazuardi. Sempat disebutkan ibunda Boy William bahwa mendapatkan restu dari sosok Oma Lazuardi cukup sulit. Lantas bagaimana ketiganya bertemu? Tak lama kemudian, keduanya bergegas ke rumah Oma Lazuardi untuk bertemu. Namun ketakutan kembali mengintai wanita kelahiran 1991 ini. Dirinya juga sempat menunjukkan gestur maju mundur saat melihat nenek dari Boy William itu. Namun tak lama kemudian, akhirnya Ayu Ting Ting memberanikan diri dan langsung menuju ke arah nenek Boy William. Setelah bertemu, Oma Lazuardi kemudian sempat mempertanyakan status Ayu Ting Ting yang diketahui telah menjanda. Kamu sekarang sudah gak perawan, tanya nenek Boy William. Sama dong kayak Oma, ucap Oma Boy William. Awal mula Oma menanyakan kenapa nama kamu Ayu Ting Ting, tanya Oma. Lantas Ayu pun menjawab, Ting Ting itu diberikan oleh manajer karena masih perawan paling ya Oma, makanya dikasih nama Ting Ting, jawab Ayu. Sekarang kamu gak perawan, tanya Oma. Sama dong, sahut Oma. Selain itu, Oma menyebut Ayu seperti anak sekolah dalam episode 2 Family Season 3.